Kak Soli? Bisa, bisa, luar biasa. Pagi ini sangat meriah teman-teman, acara Angin Bersari Kak Soli yang pertama. Assalamualaikum semuanya. Halo, gimana kabarnya teman-teman pagi ini? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Bisa gue lagi nih bareng teman-teman Kak Soli, acara Angin Bersari yang pertama. Terutama gue syahdu pokoknya kalau Kak Soli itu. Yang penting madang gede nih. Nungguin teman-teman nih yang start dari Kecamatan Kalasan. Saya nungguin di pertigaan ini yo. Tukang fotografer kita Mas Andi. Wah, peserta yang ikut pagi ini sekitar 30-an nih teman-teman. Yo, maju dulu. Kita sapa teman-teman yang lain nih. Bali. Rute aspal yang halus yang paling enak buat sepeda lipat. Tapi Mas, rute pagi ini kemana? Utara. Klangon. Oh, kali urang po, Klangon po ngendi? Pucuke. Oh iya. Yo nganan. Wis. Yo entekke. Rame. Nah, rute seli pisan-pisane bluduk-bluduk kayak gini nih. Bletok-bletok. Ben tambah teles. Reget iki mas. Reget itu baik ya. Wah, ini merapinya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Amazing nih. Ini paling syahdu kayak gini guys. Madang geden. Yuk lanjut. Selamat pagi Mbak Tejo. Gimana kabarnya? Aman. Alhamdulillah sehat ya, Mbak. Guys terus nih Mbak Tejo. Ya latihan terus. Mau latihan terus ya. Siapa? Kemarin terakhir tuh dari mana tuh sama Breksi ya? Iya. Wih mantap ini. Pakai Soli ya? Iya Soli. Keren nih. Adanya cuma ini. Lewat tanjakan Sinten ya. Yuk lanjut. Yo. Yo perempatan ke utara. Yo, hai Bu, aman. Hei, siap. Yo. Woi, sing sabar. Harap gue mistis loh mas. Tapi yang didapat pagi ini nih, alhamdulillah merapi cerah. Yang lain sisanya sawah-sawah ini sawahnya udah menguning, tinggal dipanen harusnya. Rombongan Kak Soli agak blusuk-blusuk nih yang bikin rute maton nih. Saya cuma menambahkan aja. Yang penting rutenya so blusuk-blusuk ya Pak Yuli. Malah asik toh. Soli-soli yang biasanya gue kota-kota ya ini desa-desa. Nah, dibarengin view Merapi. Ah ini. Rutenya siap ditenan nih, Merapi ini jane kelihatan nih ketutup wit sukun nih. Depan tuh. Sayange. Kuwi. Kita lihat rombongan di belakang nih. Kuwe. Dawane kaya Mas. Tulung. Kaya truk. Dawane kaya truk anu. Tronton. Kaya kereta. View-nya teman-teman. Gunung Sumbing. Gunung Merapi. Sweeper jangan mencuri. Waduh, Merapi batuk ya teman-teman. Tuh. Habis ada luncuran sisi barat. Ini jam 7 kurang. Ini Bu Masoni kok lama enggak? Gues. Perih.
ngomong ya bu, lo ya seneng ya bu. Lah kayak ngasalan. Belok salah ya, malah api oke. Kidul wit apa nenggon wit kidul wit panjo iki lho apa wit Lombok. Kan kuduri sing tak cewer RC-nya ini. Oke, Dinakung. Mantap hari ini. Harus, semangat semua. Harus semangat, harus antusias yo. Mengaki apa? Mengakhiri ya mengkoma. Setelah itu puasa. Siap betul ini harus dihabiskan ini. Rute gue perih. Ini paling enak ini rutenya lagi di kiri kanan sawah teman-teman. Jadi lebih seger. Jadi apa bu? Itu gawat suket jalan. Oke yuk lanjut. Rutenya masih tetap sama Syahdu kiri kanan sawah dan gemercik air mengalir ya Mbah Kung. Ini kapan mau gue perih lagi nih Mbah Kung Tejo? Kemarin ikut Pak Jenggi ke Solo. Ikut. Waduh keren ini pulang jam berapa Mbah? Jam 5. Wih, keren. Pakai saya lihat aja saya juga pulangnya jam 5 ya. Ini pakai ya. Jengki nih, Mbah Kung. Keren ini. Wah, rutenya Syahdu ini. Ini ada pohon. Ambil kiri. Wah, ada patok tol. Ternyata ini patok duit tok ya. Belok kiri, belok kanan. Syahdu tenang, Rek. Ini kiri kanan sawah nih. Wah, peletonnya bercecer. Nih. Yang depan peleton banter. Ya ini peleton santai-santai. Yo yo yo. Keren. Mas Andin di mau. Oke. Okay. Ini kita masuk di Dusun Pondok. Ini dulu saya sering main di sini nih. Nenggone Mbak Indra. Rute kampung-kampung. Pokoknya kalau di alasan khas nih, rutenya wajib keliling dan muterin jalur-jalur kampung. Yang nemuin rute siapa ini? Blusuk. Nih. Wansul Wanret. Nuntun enggak masalah. Nah, itu. Cek. Saya tak pindah dulu. Oh iya. Yang langka, yang jarang. Seli kota-kota iki seli blusukan desa. Nih rutene. Jan. Yang dipilih Om Esteh nih. Mantep ya Pak. Ya. Senajan keringet ora kotas-kotas ning penting madang gedhe Pak. Ayo. Biasanya rutane nanjak-nanjak. Ini saiki blusukan. Tuh, merapinya tuh teman-teman pagi ini. Tukang fotone antek blusuk-blusuk kae. Ini jalure single track nih. Lur. Blusuk. Awas. Yang lain dah di depan. Waduh. Lah kok kayak ngene jalure? Nah ini senine ini. Seni junjung-junjung sepeda ini. Ana rute kayak gini nggo seli aman-aman bane. Wis lah, sesuk tuku neh Kung. Wah ini yang berani nerabas nih Mbah Kung Tria. Yang lain eman-eman bane. Wah ini. Ayo. Rawani to? Rawani. Mbah, iki ya ditonton kok Patri. Jalure memedenkan nih.
akhirnya ketemu jalur Syahdu nih, ancane garing pong. Jalur Syahdu. Halo Bu, Syahdu sekali. Ini yang dirindukan kubar kayak gini nih, rute-rute amazing. Yuk. Baru gimana ada yang geden Syahdu. Syahdu ya Pak. Suasana di daerah Dusun Pete Selomartani. Nah, enaknya jalur desa-desa ya gini. Bisa lihat kiri kanan sawah. Walaupun desa tapi wis aspalan kayak gini loh teman-teman. Halus. Enak gue sepeda lipat. Nih. Kayak gini dikasih rute Syahdu kok enggak mau goes nih teman-teman. kiri kanan sawah, air gemercik, pemandangannya Merapi. Wah ini dikasih rute Syahdu lagi nih. Yuk. Kali ini rutenya Jen, Syahdu nih kong. Syahdu betul. Tuh, ini walaupun bar ngalor itu ngidul meneh tapi ngidul kalau belum. Wah. Lombok Bu. Karo delok Merapi ya Bu. Amin. Dikasih rute sama cuaca gini aja terus sampai selesai nih. Dikasih info masih. Wah ini info jalur Syahdu buat gue. Tuh Merapi hari ini cerah sekali loh. Gunung Sumbing kelihatan loh kayak. Sumbing, Merapi, Pelawangan karo Turgo. Foto-foto. Yuk foto sih. Kalau dari selatan teman-teman dari Tamanan, nah itu ketulung ke barat nanti lewat deh jalur ini. Nah, ini ya, pengen foto-foto ya kayak gini view-nya. Kayak Nanggulan nih. Jos. Nah ini info-info buat teman-teman ngalek wes ada kalasan tuh banyak rute Syahdu belusukan kiri kanan sawah nih. View-nya pagi ini cukup amazing teman-teman. Tuh. Ini teman-teman yang lain di sana nunggu yang sini. Ini dari sini teman-teman kelihatan Bukit Turgo, Bukit Pelawangan, terus ini Merapi. Tuh. Kelihatan cetol loh.